Ayo semangat kakak, aku udah enggak. Saatnya naik bis, teman-teman. Ini spesial banget, teman-temannya. Ada pakor. Ada apa yang lagi? Nomor telepon aja ya. Jam 12, saatnya istirahat dulu. Yang biasa ke Jawa Tengah atau ke Jawa manapun ya, naik bis biasa kan transit di sini nih, tuker-tuker kupon, makan-makan tuh. Ya, yeah. Yang kangen silakan dilihat-lihat tempatnya. Kali aja ada kursi yang dirindukan. Selamat makan kak. Makan tengah malam. Ya Allah, minumnya belum. Krusial. Makan tanpa minum. Yang kangen tempatnya. Selamat pagi. Akhirnya nyampe juga. Terima kasih. Ya Allah, dari jam 4 sampai Wonosobo jam 7:30. Keren. Ke mana ini? Oke. Kak, gimana rasanya seharian? Selamat pagi sobat backpacker. Akhirnya setelah 13 jam lebih ya ini, kita sampai di Mendolo. Wow, lalala. Mantap dah. Duduk aja dulu kak. Ada yang bisa mandi. Oh, mandi. Kita cari toilet. Mandi dulu. Nah, sambil nungguin tim komplit, kita yelah-yelah dulu. Gila, jam 11 belum berangkat ya. Nih teman-teman, buat yang mau ke Gunung apa Sindoro bisa naik bis 3/4. Kayak gitu. Ongkosnya cuma 15.000. Wow. Ternyata ini teman-teman. Kirain 3/4. Dapatnya pick up. Keren lah. Nih properti kita udah ditumpuk kayak batu bata. Nih kalian kenal gak nih YouTuber kondang? Orang ngerti sebelah. Selamat ya sampai tujuan. Salam buat Pak Kor, Bang Kiki. Kalian luar biasa. Di mana? Di bawah. Alah. Di tengah. Ya enggak panas uang. Sedang lagi ngerokok, dibuang ya rokoknya. Nah ini base camp Gunung Sumbing Jagarung. Kalau kita mau ke Sindoro masih lanjut, mampir dulu ke base camp Gunung Sumbing
via Garung. Jadi teman-teman lokasinya transit dulu bentar, nggak mau rugi. Niat ya, niat kan? Ada. Dadah. Duluan. Hati-hati ya. Duluan. Sampai ketemu nanti di surga. Ye. Sinyal teri. Eh teman-teman. Masih di angkot VIP. Kita cuma berlima. Nah, satu lagi. Panasnya minta ampun. Padahal cuacanya redup. Mantap yang panas. Nah, yang di belakang itu Gunung Sumbing ya. Kita mau ke Sindoro seberang ya. Sindoronya mana? Sindoronya kan ya? Seberang. Ya Garung ya? Ya. Oh, gunungnya kelihatan kan? Betul. Welcome to my channel. Promo. Cokers. Jangan di subscribe. Nih teman-teman, kita sudah sampai base campnya Sindoro via Ledung. Kita harus ngisi simaksi dan juga apa namanya nih, surat cek barang bawaan. Nah, apa aja yang dibawa dicek di sini. Nanti isinya juga harus sesuai, kita bongkar. Dua kali kerja tapi ya harus efektif ya, demi kelestarian lingkungan. Ini Bapak Angga, koordinator lapangan. Oke teman-teman, kita mau ngisi dulu. Ini teman-teman, proses checking barang bawaannya ya, sesuai yang ada di sini. Kita harus bongkar-bongkar sesuai dengan kenyataan. Jangan ada tipu-tipu. Gak boleh PHP di sini ya. Jangan PHP kan Bang, sama barang bawaan. Ya Allah, niat ya. Oke teman-teman, kita nanti dilanjut lagi. Nih dia, seribet ini nih, sedetil ini. Semua bawaan harus di susu satu. Iya. Nih? Ada. Lihat. Gila kan? Lainnya apa lainnya? Obat-obatan. Ya, ini proses pendaftaran. Boleh direkam ya, Pak? Dia enggak pakai masker. Enggak liatin orang. Saatnya di recheck sama petugas. Barangan segambreng. Skip aja ya prosesnya. Registrasi dulu kakak. Per orang 25.000 untuk sehari. Cukup terjangkau. Oke teman-teman. Saya dari basecamp ke pos 1 ngojek. Karena waktu udah gak keburu ya. Lama ya kapan ya? Kalau dari basecamp 1,5 jam ya? Kalau galak? Kalau galak 2 jam. 2 jam tuh teman-teman. Jadi ngojek aja. Ngojek cuma 25.000 ya Bang ya? 10 menit. 10 menit. Thank you.
Alhamdulillah. Uangnya gabung jadi satu. Hah? Uangnya jadi satu. Oh. Masing-masing kayaknya. Masing-masing. Iya. Bentar ya, Pak. Nih, bapaknya nih, hebat nih. Makasih. Satu-satu. Masing-masing. Masing-masing. Iya. Bapak tadi udah kan? Belum. Bisa kasih, Pak. Bapak tadi di sana itu. 25. Oh, iya, iya. Lupa, Mas. Ya. Lupa. Makasih, ya. Sekarang saya mau tanyain satu-satu, gimana pengalamannya naik ojek ke gunung? Biasa aja sebenarnya. Siap. Gimana, Bang Angga? Kabeyun. Kakak. Kesiar kita malah. Lumayan. Lumayan. Dan yang ini nih, gimana perasaan Anda setelah lompat-lompat kan? Hei teman-teman. Gila ya. Naik gunung. Nyatanya gelis. Lanjut ya. Ini pas berapa? Satu setengah. Sebelum naik. Ya masih udah naik ya. Mau sebelum lanjut kita doa dulu. Ayo berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dimulai. Selesai. Bismillah. Oke sobat backpacker, jam 2 kita baru start dari pos 1.5, pos terakhir untuk tukang ojek. Dan ini treknya nih, tangga Pokhara, 1000 tangga. Gila, ingat Pulau Sari deh. Keren. Ini hutannya pinus. Keren banget. Tim kita, Kang Angga, Kang Rifat. Kok belum apa-apa udah anyong-anyong ini. Keren sih, tapi rela bagi-bagi. Gak pakai masker. Ngap coy. Udah social distancing juga kan tuh, jauh jaraknya. Tuh udah. Kita berlima. Naik jam 2. Mana kita sini anguk. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here. Cuacanya juga berkabut, cuy. Gila. Ini mau ke pos 2. Banyak ranting pohon jatuh. In the great outdoor forever free. Dua. Mantap kan? Take a step back. Eh, teman-teman, kita udah sampai pos 2. Leha-leha, manja-manja sampai ngudut. Fotografer kita Kang Angga. Pos 2. Kali aja ada yang kenal di sini, teman-teman. Untuk lihat orang-orang yang anak kenal mungkin ada di sini. Silakan dilihat. Pos 2 berada di ketinggian 1980 mdpl. Wow. Sindoro. Lanjut ke pos 3, teman-teman. Udah sore, 3:30. Gila.
kabutnya cuy. Pekat sekali ini. Mantap banget. Landai ya. Landai. Insyaallah. Belum nyampe pos 3 udah diguyur hujan. Masih semangat kan, Kang? Semangat. Sip. Utamakan semangat. Gila aja. Hujan, hujan. Nih bunga apa ini? Mama pasti tahu. Ada tebingan. Kabutnya, hujannya super super. Ini treknya persis kayak Ciremai ya, ya Apuy. Sadis. Sadis. Bentar ya. Kompak ya. Alhamdulillah. Berhujan-hujan ria nyampe pos 3. Siap. Tah, pos 3 tah di belakang. Semangat. Dari mana, Kak? Dari Surabaya. 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 Oh, ada temannya di bawah itu ya. Siap ya. Ya, yang 6. Mantap. Pos 3. Gimana pencapaiannya? Gila ya. Sampai. Dikit-dikit debuh. Hujan-hujanan. Pos 3. Oh ya Allah. 2315. Mangap. Bukan semangat, mangap. Ya, yuk istirahat yuk. Garung. Kak. Seller. Begitunya pos 3 pada semangat nih. Keren, dari mana Kak? Bogor. Weh, deket nih. Masuk itu Mas. Siap. 12 jam. Muka-muka bahagia. Kita neduh di shelter pos 3. Lumayan anget. Ada bocor. Udah jam 6 sore. Kita mau lanjut ke Sunrise Base Camp karena besok biar agak lebih dekat dengan puncak. Karena jarak dari Sunrise Base Camp ke puncak itu sekitar 3-4 jam. Posisi di pos 3 ramai banget tenda. Daripada nyerah di sini. Mau lanjut. Ayo semangat. Alhamdulillah cerah. Lu lihat pemandangan di belakang. Mantap, Kang. Ayo. Alhamdulillah nyampe Sunrise Camp. Ya ini Sunrise Camp. Lihat tuh pelangnya tuh, yuk. Kalau nggak percaya. Udah gelap teman-teman. Ini Sunrise Camp. Kita cek ya. Takutnya salah. Kak cepet banget kita dari perkiraan. Iya benar. Tuh. Sunrise Camp. Terima kasih
Alhamdulillah, mau bikin tenda dulu. Ya ampun, megap-megap. Selamat malam teman-teman, saya mau bikin tenda. Kita ada kendala lagi nih. Mau nyari lahan buat camping. Kebanyakan jalur air. Karena ini hujan-hujan ya. Kang, semangat Kang. Kita nyari lahan buat bikin rumahan. Wow, kemericik. Masak-masak, wis mantap. Menu hari ini nasi pulen blue band. Kita masak sekaligus dua panci, bukan dua kursi ya. Dua panci. Tuh. Ini di pos sunrise best game. Masak nasi biar matang. Selanjutnya, jadi kita makan. Aduh, awas kupu-kupu nih. Masuk ke penggorengan ntar. Ya teman-teman, masak dulu ya. Gimana sudah kapan ngerokok tel abul tuh? Anak, Arab setahun. Kita mau dibunuh gitu, rokok pun dulu. Elabor. Masak apa kita? Persuria. Ini dia. Kita chicken nugget, nggak di endorse. Oh, keren. Kalau nanjak cuaca hujan super duper biasa. Gimana kalian Bapak Angga? Ambein. Ambein. Astagfirullah. Makanan yang bergizi. Nasi. Menu terakhir. Instan. Seadanya ya. Selamat pagi. Jam 4 udah pada prepare mau summit attack. Cuman gini, itu. Oh, pemandangannya. Kurang nampak ya kalau di sini ya. Tuh lihat tuh. Perahu sumbing di depan sini. Nggak kelihatan, gelap. Summit attack dimulai. Jam 4.40. Ayo, jalan. Antul. Tangan pada beku. Wah, luar biasa ini. Belum nyampe puncak, dikit lagi. Sumbing udah kelihatan gagah. Alam Toro 2 belum nyampe puncak, tapi view-nya nggak usah ngomong, nggak di grading ini. Sunrise golden ini mah keren.
Ini teman-teman masih berada di bawah. Ayo semangat kakak. Masker aja sampai hitam. Darinya warna putih, biru. Kakak semangat. Sayang semangat. Kang Rifat, ayo. Gas, kun. Sumbing. Sunrise. Fokus ke sunrise. Ah, buat kalian. Nah, gimana keren kan? Aduh, antuk. Dari jam 5 kurang. Naik. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Welcome home. From oh, sunrise. The world seems small. We can see. It's so beautiful. You and me. Selamat pagi, Edelweiss. Nih yang kemarin nanya-nanyain bunga keabadian. Cakep ya. Jangan diambil. Lebih cakep lagi ini nih. Sunrise. Ayo semangat kakak. Aku kuda enggak. Ya lanjut. From a distance you can tell. Ah, jaluk gendong lah baru bisa aku baru mau aku jaluk gendong aja. Kita sudah di pos 4. Gila nih, antriannya panjang. Foto di atas batu. Dengan view Sumbing. Ini yang epic kali ya, biasa di foto itu. Cuman sayang enggak ada sip awan. Tau. Kang Angga, semangat. Ambein, Pak. Gila, jalurnya mantul. Pos 4 menuju puncak, jalurnya kayak apa? Wow, seram. Ayo, silakan dicoba jalurnya, Kak. Namanya. Vegetasi sabana. 4 ke puncak. Dipenuhi jalur bebatuan. Oh shit. View-nya nih. Sumbing. Semangat. Kelelahan belum nyampe puncak. Gila. Masih pada semangat gak ini? Sebat dulu. Boleh. Sangat ya. Ini dia tim pendakian Sindoro kita. Kita Kang Angga dan Jokers Kang. Ya itu aja. Kang Rifat. Belakang Kang Rifat keren amat.
Wow. Silakan Kak. Hey, tangan lah. Ayo, yang mau, Kang Ripat. Ayo, sarapan. Momen ini tidak dipersembahkan oleh Roma. Dari pos 4 menuju puncak. Gila, makin siang makin dingin. Dressnya udah berubah. Dia sih udah bagus tuh. Sungging di belakang. Alhamdulillah, di atas sudah. Luar biasa. Jam 8 kurang. Masih belum nyampe puncak juga ya. Udah mulai berkabut. Dikit lagi nyampe puncak. Ayo, semangat untuk diri sendiri karena teman-teman masih pada di belakang. Gitu. Hutan mati kayak di Papandayan ya. Gitu. Mengandung sulfur. Bekas erupsi kayaknya. Eksotis. Tetap kabut. Perih banget teman asapnya ini. Puncak Sindoro bentar lagi. Terniat dari Serang ke Sindoro. Serang backpacker. Oh ya, buat kalian yang mau gabung pendakian, silakan follow Instagramnya Serang Backpacker, di share saja ya. Sekali aja kita dapat waktu yang sama, kita nanjak bareng-bareng. Oke. Okay. Ini dia teman-teman, puncaknya, puncak Sindoro. Hampir enggak dikenal. Kang Ripat. Kang Angga. Udah nyampe duluan ternyata. Dua lagi belum nyampe. Oh, aduh. Hilalnya kelihatan. Teman-teman nih, puncaknya berapa sih? 3153 mdpl. Wow, super sekali ya, dua kali lipatnya karang. Ntar masa kali ya. Nah nih, momen pengabadian tuh harus. Latarombo. Kita naik dari Kledung. Summit jam 4 lewat ya. Nah, ini dia nih. Super kawah. Wow, kalderanya
depan. Uap. Baunya sedep kayak jengkol. Pri sedep. Kelihatan enggak? Kaldera. Mata-mata kena mata perih banget. Nah, itu kalderanya. Terus sisi kawah. Udah mulai kelihatan, teman-teman. Puncak. Wow. Gila, Sumbing menantang ya. Ini seberang-seberangan loh base camp Sindorama Sumbing. Kalian kalau mau summit dua-duanya bisa itu. Besoknya turun, naik lagi ke Sumbing dari Sindoro. Base camp Ledung sama Garung. Saya Garung tuh yang di Sumbing. Ini Kang Ripet nih mau fotoin dulu ya. Halo. Wow, cerah teman-teman, alhamdulillah. Cerah, secerah warna oranye. Cerah. Di endorse nih ya. Ijinin. Wow, dari ujung rambut sampai ujung kaki, eget. Adakah di antaranya pesan punya kalian untuk orang terkasih? Silakan dilihat. Ya. Abadi. Batu abadi. Wow. Kalian memang kreatif ya. Mantap. Nih, di balik tebing ini pesan kalian ya, tahun berapa kalian bikin? Sekarang 2021 masih ada tuh abadi ya, dilarang coret-coret pakai batu bisa kreatif. Di belakang ada Sumbing. Wah, Sumbing ya teman-teman, lautan awan. Bagian foto di puncak. Sobat backpacker, udah puas kita di atas, saatnya kita turun ke pos 3, beres-beres tenda, masak juga. Baru tahu ternyata ini hari Jumat, ya Allah, lupa.
Lihat jalurnya keren ya. Hutan mati. Batu aja sampai putih kena belerang. Ini pertanda ya, kalau kalian mau putih nggak usah pakai jat-jat light belerang. Wow. Kita mau foto dulu bentar di sini. Dah, di sana cerah. Di sini kabut. Gelap banget, teman-teman. Jalur turunnya di hadang kabut. Awas nyasar ya, ha? Kita ke Keledung. Kang, semangat, Kang. Habis ini ke perahu. Semangat, semangat. Perahu, perahu. Ya, perahu, 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 perahu. Bisa kali. Ya. Yang turun terjal banget ini, batuan lepas, injak serot, gila, gila, masih ada 11 potong lagi jalurnya, tapi rela bagi-bagi. Efek belerang tuh seperti itu, teman-teman. Ngerti. Savana, savana, kabut juga ada, savana, savana. Wah, gila. Kabutnya sadis. Boleh. Isi bocah jancok, ya. Aku adalah jancok. I love jancok. Semangat kakak, ditunggu didinya. Jadi Sunda. Efek belerang. Sabananya luas, seluas apa ya? Saatnya kita pulang. Nanti air ya? Nanti air. Gila. Ya, ayo berbaris. 1, 2, 3, jeprek. Dah cukup. Demi apa coba lihat jalurnya kayak gini, hujan-hujanan. Demi apa kau turun ke sini? Sangat. Mau kerja besok guys. Udah amat. Nanti akhir emang. Mudah-mudahan sih. Tapi iya kan, nanti akhir kan? Enggak. Ini dia sobat pekerja. Jalur turun hujan. Pas turun maksudnya hujan. Gini kayak gini. Naiknya? Naiknya di hujan yang sebenarnya. Tapi gak kayak gini. Ini aduh, air terjun dadakan teman-teman. Habis ya. Ikuti terus petualangan backpacker Serang. Jangan lupa subrek. Jangan di like, klik, komen, dan share. Gila. Gimana kak rasanya turun gunung pas kayak gini? Hah? Turun gunung kayak gini pas rasanya? Kesan-kesannya deh. Kesannya itu nggak bisa diungkapkan. Basah ya? Pasti. Nggak maksudnya ini basah. Pasti. Ya. Ya Allah lihat. Mantap kan jalurnya? Markicop. Markicop tau apa sih? Markicap. Mantul ya. Niatnya besok kan mau ke perahu nih.
ternyata bajunya tinggal satu yang kering. Alhasil kayaknya termalam pulang ini mah. Balik lagi ke Serang di deportasi karena gak punya baju kering. Alasan. Petualangan kita cukup di Sindoro dulu untuk daerah Wonosobo. Wishlist masih banyak. Banyak banget wishlist. Mungkin musim panas kita coba lagi di sini. Ya Allah, keren banget. Uy. Mantul. Lihat. Luar asap semua. Sadis. Dingin banget teman-teman. Baru nyampe pos 1. Yang lain masih di belakang. Masih pada nyantai jalannya. Kita tunggu aja pos 1. Enak banget di pos 1 ini. Ngangetin badan teman-teman habis kehujanan. Nih. Si Jancok udah datang. Tinggal 3 lagi nih temennya yang belum datang. Gila dinginnya minta ampun. Selamat ketemu kembali Sindoro. Terima kasih atas petualangan yang menakjubkan. Wow. Cadas. Jancok kau. Gitulah teman-teman. Yang lebih risih itu ketika kita yang gak bawa motornya. Aduh beneran. Ya itu, kita pulangnya jalan kaki lah. Karena kita ini nih, satu frekuensi jalan kaki. Kalau yang 3 masih kayaknya mau ngojek pulang. Kalau ngojek itu, mending ke wisata, batu gede. Batu gede. Iyalah. Kasih. Wow, ojek. 22.000, murah. Murah banget sebenarnya mah. Tapi mempersingkat waktu ya, emang keren. Kalau mau berangkat. Ini ya. Mas, gimana? Sampai ketemu di base camp. Jalan. Foto. 1 2 3. Oke. Ingat ganti. Dan guru. Tunggu. Bubar direkam, oke. 1 2 Akhirnya sampai juga di base camp. Base camp. Tuh, Sumbing. Kita base camp. Sindoro Kledung. Wow, penuh banget teman-teman.
penuh sekali. Wow. Buh. Saris. Wah. Permisi. Ini tim kita sudah datang. Ih, tim parah. Oke, sobat backpacker. Dengan turunnya kita di base camp Sindoro. Pihak Ledong ini terakhir sudah perjalanan kita di Wonosobo. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam sobat backpacker. Oh, gila. Wonosobo berkabut. Dingin banget, coy. Nah, nih kita nih. Ayo Jancokers, sekarang kita mau ke Sumbing. Ke Sumbing dulu ya, Kakak. Habis Sindoro Sumbing. Sumbing dong. Sumbing. Balik. Balik. Sumbing coklat. Sampai di Gunung Sumbing Base Camp. Ye ye. Kok gimana ya, kayak kafe ya? Untuk foto paling tak. Kita pulang. Kabutnya mantap ya. Kita di bak terbuka. Kayak kambing ya teman-teman. Gila tuh kabutnya tebel banget ya. Dari tadi sampai jumpa masih bikin video aja ya. Bonus.